Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Om Andre ya teman-teman. Nah, ini di hari Jumat, di tanggal 8 Maret 2024, kita main lagi ke Sumber Pamulang teman-teman. Nah, ada beberapa mobil yang juga kita akan bahas tuntas semuanya, dan mudah-mudahan kalau nggak ada halangan video ini bisa tayang besok hari Sabtu. Jadi teman-teman di weekend silahkan yang mau lihat-lihat mobil boleh ya Pak ya. Silahkan. Apalagi bilang puasa ya Pak ya. Keburu stok habis Pak. Keburu stok habis teman-teman. Oke, yang nyari mobil 2 baris, yang nyari mobil 3 baris seperti Calya dan Avanza ada pastinya. Komplit. Apalagi sekarang kita dibantu bareng jagoannya langsung. Ketemu bareng pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu bareng Bapak Mansur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Selalu. Ya mau munggah. Pulang kampung dulu ya Pak ya. Iya benar. Pulang kampung dulu, jadi sebelum pulang kampung syuting dulu kita ya Pak ya. Oke, Pak Mansur, maaf nih buat penonton yang ingin main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana itu Pak? Ada di Jalan Raya Siliwangi. Iya, Jalan Siliwangi. Pondok Benda Pamulang. Oke, teman-teman ya. Cari di Google Map aja ya Pak ya. Di Google Map ada. Siap. Tulis aja Sumber Motor Pamulang, pastinya langsung diantar ke lokasi ya Pak ya. Ya? Langsung. Atau bisa telepon dan WA Pak Mansur langsung. Ya. Di nomor teleponnya berapa Pak? Ada di 085 85 kali 9042. Nah, itu nomor telepon dan WA, gampang kita simpan di atas video dan di deskripsi ya teman-teman. Jadi kalau beli mobil di sini tuh bebas banjir, bebas laka ya Pak ya? Pastinya. Oke, itu teman-teman. Kemudian mobil udah diganti oli juga ya? Udah diganti oli. Dan bergaransi, Andre. Dan bergaransi. Ya. Sampai berapa lama Pak garansinya? Garansi dari showroom ada, garansi di backup dari maintenance itu 1 tahun. Oke, teman-teman. Jadi aman ya Pak ya? Aman, pastinya. Mau beli kredit DP-DP minim ada ya Pak ya? 0 DP pun ada. Bahkan DP 0 dengan cashback juga ada ya Pak ada. Ya? Oke, ada 2 lokasi showroom. Kayaknya banyak mobil 3 baris Calya nih ya. Kita langsung aja kali ya Pak ya. Boleh, silakan. Kita mulai ini Pak, ini ada Calya Pak. Tahun berapa ini Pak? Ini tahun 2018 Matic. 18 Matic ya? Ini tipe G ya Pak ya? Tipe G. Oke, kilometernya berapa Pak? Kilometer di 75.000. 75.000 ya, terbilang masih cukup rendah ya Pak ya? Oke, dijual berapa Pak Calyanya? Kasih 117 aja. 117, oke ya. DP-nya berapa Pak? DP kasih 6 juta boleh. Berapa 6? Iya. Cicilannya berapa Pak? Cicilan 3,3an. 3,3 ya? Kita kan bikin video tanggal 8 Pak. Kalau yang SPK di bawah tanggal 20, DP 3 juta gas yuk Pak. Goceng nih. Hah? Goceng. 4 juta aja yuk. Yuk jadi 4 juta ya Pak ya? Oke, SPK pesan sekarang ya. 4 juta bawa pulang ya Pak ya? Booking DP berapa dulu Pak buat proses Pak? Berapa hari nih prosesnya nih? Proses paling cepat data lengkap 3 hari. Paling cepat 2 hari. Oke, kilometer 70.000-an, DP-nya hanya di 4 juta bawa pulang ya Pak ya? Siap teman-teman, ada Grand Livina nih Pak Mansur. Ya. Tahun berapa ini Pak? Ini tahun 2012. 2012, ya. Ini XV. XV. Matic. Matic. Oke, kilometernya? 2012. Kilometer dia di angka cepean. 100 ribuan ya. Yang jelas ini mobil 3 baris, CC-nya 1.500. Harganya berapa Pak? Wah, kalau ini harga murah, Dre. Kasih 85 aja. Pak Mansur jual di angka 85. Iya. Oke, DP-nya berapa, Pak? DP kasih berapa ya? Goceng. 5 juta? Iya. Udah 3 juta aja yang ini ya. Jadi ya. Ini angsurannya murah loh, Dek. Berapa angsurannya? Kasih angsuran 2,4. Oh, kayak nyicil motor ya 2,4 ya. Udah DP-nya dijadiin 3 juta aja ya. 4 juta. 4 juta? Iya. 3,5 ya yang ini ya. Jadi ya, per bulannya 2,4 loh. Jadi mobil 3 baris buat tapi cicilan murah, cicilan pilih murah. Livina ya Pak ya. Oke, teman-teman, yang nyari mobil premium, di sini juga ada Velfire. Oh iya, Velfire. Ini model yang GS ya. GS, betul. Oke, tahun berapa Pak Mansur? Tahun 2013. 2013. Ya. Dia kilometer 70-an. Di angka 70 ribuan ya. Oke, kalau GS tuh varian yang limited, interior dan eksteriornya lebih mewah ya Pak ya. Betul. Oke, harga harganya berapa ini? Ini kasih murah, Andre. Cash kredit 350. 3,5 ya. Ya. Mau beli cash kredit gas ya, Pak ya? Kasih. Nego ya, Pak ya? Nego. 3,4 kuat enggak? 3,4. Jadi boleh. Ya, boleh. 3,4 ya. Boleh. Mau beli cash, mau beli kredit, langsung dijual aja ya, Pak ya? Oke, DP-nya berapa ini, Pak? Kalau DP relatif ini nggak bisa, nggak usah pakai DP, bisa.
0 bisa. DP 0 bisa. Kalau mau DP 20 juta, saya kasih angsuran di 8 jutaan. 8 jutaan. Oke, okay, fleksibel ya, murah banget ya. Dapatnya Velfire, Captain Seat. Ya, mewah. Betul. Kilometernya tadi berapa, Pak? 70. Baru jalan 70 ribuan, apalagi ini model yang GS, teman-teman. Oh iya, tukar tambah boleh ya, Pak ya? Boleh, silakan trade-in, silakan. Siap, kalau punya cocok, jadiin ya. Oke, tinggal dibawa aja nominal cocok, langsung diproses ya, Pak ya. Ya, betul. Oke, ini ada Innova Reborn nih, Pak Mansur. Ya. Tahun berapa ini, Pak? Ini 2018 ya. 18. Kita jual murah nih, Andre. Iya. 245 bensin. Di 2000 cc ya. Ya. Oke, kilometernya berapa? Kilometer 57.000. Baru jalan 57.000, terbilang lumayan rendah sih ya. Harganya kena berapa ini, Pak? 245. 245. Oke, DP-nya? DP kasih, kalau DP gampang deh. Gampang. DP 0 gas ya. 0 kasih. Gas ya. Oke, ada cashback-nya juga kali ya. Bisa. Bisa ya, minta berapa? Nanti ketemu langsung aja ya, Pak ya. Ketemu langsung aja. Oke. Lihat data mau cashback berapa? Siap. Cicilannya berapa ini, Pak? Cicilannya 7 ya. 7 jutaan ya. Oke, kamu dibikin cicilan 6 atau 5 juta, silakan telepon aja ya, Pak ya. Telepon aja silakan. Oke, kita lanjut, ada mobil Honda Accord, Pak Mansur. Ya. Tahun berapa yang ini Accordnya, Pak? Accordnya dia 2012. Ya. Ini yang tipe tertinggi nih, VTIL. VTIL, ya betul. Jok kulit, kursi kulit. Elektrik. Ya, betul. Oke, kilometernya berapa, Pak? Kilometer dia di 73. 73.000. Oke, CC 2.400. Betul. Harganya berapa, Pak? Kita kasih murah, 147. 147. Ya. Oke, DP berapa? DP kasih ceban aja, nggak usah banyak. Udah biar jadi 5 juta aja bawa pulang kali ya. Biar cepet ya. Hah? Berapa DP-nya? Angsurannya murah loh. Iya. 4 jutaan. 4 jutaan. DP 7 juta aja ya. Jadi jual 7 juta ya, teman-teman. Ada R3 yang model facelift. Yang ini tahun berapa, Pak Mansur? Ini yang ini tahun 2015 nih. Oke. Kita kasih harga cepet 9 aja. 109 juta. Ya. R3-nya tipe GL manual. GL manual. Oke, kilometernya berapa? Kilometer dia 85-an. 85.000 ya. Murah ya, 109 juta ya, ya. Mobil ya. DP-nya berapa, Pak? DP kita kasih, jangan tawar ya, Andre. Ya. Karena gua kasih bonus nih. Ha, langsung di depan. Ya, DP-nya berapa tuh? Gua kasih DP 8 juta free BBN. Gratis BBN? BBN gratis. Tapi Jabodetabek ya? Jabodetabek. Oke, jadi buat pembeli yang beli R3 ini, langsung atas nama konsumen? Ya. Oke, dengan DP 8 juta. Per bulannya berapa, Pak? 3,3-an. 3,3-an ya, Pak ya? Oke, ini ada kalian nih, Pak Mansur. Tahun berapa, Pak, kaliannya? 2019. Ya. Yang model baru, Andre. Oke, tipe G ya? Tipe G. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer kalau nggak salah 50-an. 50 ribuan. Harganya? Harga kita kasih 118. Oke, DP? Kalau DP kasih goceng 5 juta. Cicilan berapa tuh? Cicilan 3,6-an. 3,6 ya. DP 5 juta ya. 5 juta. Kalau 4 juta disamain boleh ya? Enggak apa-apa. Gas ya. Dapatnya model baru ya, teman-teman, ya, yang sudah model paling sekarang, teman-teman. Ya. Yang ini ada BRV dulu, Pak. Oke, BRV, yuk. Nah, tahun berapa ini, Pak Mansur? 2017 tipe E. Matic ya. Matic. CC-nya di 1.500, teman-teman. Kilometernya berapa? Kilometer di 70-an. 70.000-an, warna putih juga warna yang banyak dicari, betul, teman-teman. Harganya berapa, Pak? Kita kasih 165 aja. 165 juta ya. Oke, DP-nya? DP kita kasih berapa, Andre? 6 juta. 6 juta rupiah per bulannya? 4,7-an. 4.700-an ya, oke. Okay. Kalau 4 juta kuat gak sih BRV? Kayak DP kali ya gitu? BRV. Lihat data, Denri. Lihat data? 4 juta boleh ya? Boleh. Selama data aman ya, Pak ya? Selama data aman. Dapatnya BRV SUV ya, 3 baris, tenaga enak, bagasi gede. Ya. Tampilannya juga keren banget, teman-teman. Dan di samping ada Avanza. Ya. Yang model lampu sipit, Pak Mansur. Tahun berapa ini, Pak?
Ini tahun 2019 manual transmisi. Manual, tipe G. Iya. Tipe G, oke. Okay. Kilometernya berapa kilometer ini? Kilometer ini di 67 kalau nggak salah. Baru jalan 67 ribu ya, oke. Okay. Harganya berapa, Pak? Harga kita kasih berapa nih? 167. 167 juta. Iya, cash okay. Kredit. Cash kredit samain aja lah ya, 167 aja. Teman-teman. DP-nya berapa? DP kasih berapa ya? 5, 3. 5 juta boleh? 3 juta boleh? Boleh. Boleh 3 ya, juta. Pak, lihat ya. Data aman ya, Pak ya? Aman. 3 juta ya. Per bulannya kena berapa, Pak? Sekitar 4,6-an lah. 4,6 ya. Kalau mobil kayak gini buat dipakai insyaallah enggak rewel ya, Pak ya. Wah. Avanza Xenia tuh gampang dirawat, irit teman-teman dan lega ya. Iya, mobil baru. Nah, cari buat mudik cari yang kayak gini aja nih. DP 3 juta bawa pulang ya, Pak ya. Interiornya bagus. Interiornya udah bagus, teman-teman. Izin ke belakang yuk, Pak. Ayo. Oke, ada Agya model yang 1200 cc. Heeh. Tahun berapa, Pak Mansur? Ini tahun 2018 Matic. Tipe G. Tipe G. G Matic 12. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer di 46.000. 46.000 ya. Oke, terbilang kecil lah mobil kayak gini. Irit lah mobil kayak gini ya. Berapa sih, Pak, kalau Agya kayak gini? Kita kasih banting harga yang ini kita kasih cepet 9 kredit, Dre. Pak Mansur jual 109 ya. Oke, DP-nya berapa, Pak? DP kita kasih 8 juta. Iya, 8 juta rupiah, oke. Okay. Angsuran di 3,3. 3.300, tenornya di 5 tahun ya, Pak ya? 5 tahun. Oke. Okay. Kalau 6 tahun mungkin di 2,an ya, 2,9. 9-an ya, iya. Oke. Okay. Murah lah 2,9 ya. Dapat mobilnya soalnya tahun muda. Dan ini tipe tinggi ya, yang sudah CC-nya 1.200, betul, teman-teman. Kalau yang ingin lebih murah, di sampingnya ada Ayla nih, yang model pertama. Ya, betul. Tahun berapa, Pak? 2016. Ya. Kita jual 89 juta. Ini tipe apa, Pak, Ayla-nya? Tipe X kali. X Matic ya? Matic. X Matic. Kilometernya berapa? Kilometer dia di 87. 87 ribu ya. Oke, interiornya juga full ori ya, Pak ya? Betul, bagus. Ayla irit kayak gini. Irit banget lah kalau Ayla kayak gini. DP-nya berapa, Pak? Kalau kredit kita kasih DP goceng aja 3 juta ya. 3 juta lah. Enggak dapat Ayla 3 juta. 4.000 lah sama kayak Kalia ya. Kita jual murah kok. Ya 4 juta ya. 4 juta boleh. Dapat juta ya. Per bulannya berapa? 2 berapa tuh? 28 paling. 28 ya. Iya. Oke, itu tenor 5 tahun ya, Pak 5 ya. 5 tahun. Kalau 6 tahun bisa 2,5 kali. 24. 24 tuh, teman-teman. Murah ya itu ya. Oh iya, Pak, kalau yang KTP daerah bisa diproses enggak sih? KTP daerah BI checking jelek, maju aja dulu. Maju dulu ya, nanti. Yang jelas KTP daerah udah pasti bisa. Okay. Apalagi data bagus. Ada solusinya, Pak ya. Ada. Oke, tinggal telepon aja lah sama Pak Mansur, aman ya, Pak ya. Aman, aman. Yuk kita ke depan, teman-teman. Ada Outlander Sport. Nah, Outlander Sport yang ini tahun berapa, Pak, Outlandernya? Dia 2014 PX. PX sudah panoramik ya? Ya. Oke. Okay. Kilometer berapa? Kilometer 92. 92.000 ya. CC-nya 2.000 ya. CC 2.000 betul. Oke, okay, interiornya udah full kulit mewah lah interiornya. Jual berapa, Pak? Jual kasih harga 157. 157 juta betul. Ya. Oke, okay, DP-nya? DP kita kasih 0 aja deh, Andre. DP 0 ya mobil kayak gini ya. Cashback juga boleh ya diajuin ya. Cashback diajui, data bagus, kasih cashback 5 juta dapat kali ya buat THR ya. Kalau cashback 5 juta masuk kali bagus. Enggak, Andre, gak nyampe 5. Berapa? 3? 2. 3 lah dapat lah. 2 juta 2 juta? Ya. Bensin full tank ya? Ya, jadi per bulannya berapa, Pak Mansur, kalau DP 0? Kalau DP 0 dia 4,7-an. 5 tahun. 5 tahun. Oke, 6 tahun masih bisa? 6 tahun masih bisa dia. 4 berarti ya. 6 tahun dia 4,3-an. 4,3-an lah ya. Oke, nanti kalau mau nambah DP, cicilan mau dibikin 3 jutaan tinggal dihitungin ya, Pak ya. Iya, boleh. Siap, teman-teman. Nah, di sampingnya ada Brio. Nah, dia nih Brio nih. Tahun berapa, Pak, Brio-nya? Dia E-Matic 2014. Kalau Brio 4 silinder ya, jadi mesinnya lebih halus. Iya. Kilometernya jalan berapa? Dia di 95-an. 95.000 ya. Oke, harganya? Harga kita kasih 105 juta. 105 juta rupiah. Oke, DP-nya berapa, Pak, untuk Brio?
DP jangan mahal-mahal, Re. 5 juta aja udah. 5 juta rupiah, oke. Okay. Angsurannya? Angsurannya 3,3-an. 3.300.000-an, oke. Okay. 5 tahun. 6 tahun juga bisa ya. 6 tahun bisa ini. Jadi di 29 kali 29-an, ya. 29-an, teman-teman. Dapat Brio lah. Iya. Interiornya ori, cakep, tenaganya juga Brio, kategori enak ya, Pak ya. Oke, okay, di belakang ada Honda HR-V. Ini tipe E ya. Tipe E. Tahun dia 2018. 2018 ya, sudah keyless dan engine start pastinya. Ya. Kilometernya jalan berapa, Pak? Kilometer kalau nggak salah 57-an. 57 ribuan ya. Oke, harganya kena berapa? Harga ini kita murahin di 195. 195 cash juta cash kredit bebas. Nanti mau nego juga boleh. Boleh. DP-nya berapa, Pak? DP kita kasih, kalau ini ngomongin DP ya, Andre, bingung nih. Enggak pakai DP bisa? DP 0 sebenarnya bisa. Bisa. Per bulannya kena berapa? Per bulannya paling kena 5,8-an. 5.800.000-an ya. Itu bicara DP 0 ya. Iya. Mau minta cashback juga boleh kali ya. Boleh. Yang penting data cakep rapi, langsung bawa pulang mobil ya, Pak ya. Ya, betul. Oke, ada Mitsubishi Xpander. Ultimate kali ya? Ya. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 2018 Ultimate, tipenya Matic. Matic ya? Iya. Oke, kilometernya berapa? Kilometernya di 48.000. Terbilang kecil lah ya. Kecil. Oke, kalau Xpander nyaman lah buat mudik, teman-teman. Harganya kena berapa, Pak? Kita jual di 198. 198 juta. Betul. Oke, DP-nya? DP kita kasih spesial, Andre. Ya. 8 juta plus balik nama. Free BBM, Jabodetabek ya. Jabodetabek. Oke, 8 juta. Cicilannya berapa nih? Cicilan di 5,5-an. 5.500 5 tahun. 5 tahun. Berarti kalau 6 tahun 5 juta kecil lah ya. Ya, betul. 5 juta kecil. Nanti tambah DP mau dibikin cicilan 4 jutaan bisa ya? Bisa. Ultimate ya, kilometernya baru jalan di angka 40 ribuan, teman-teman. Oke. Di belakang ada Nissan Serena, Pak Mansur? Ya, betul. Tahun berapa, Pak? Ini Nissan Serena tahun 2012, HWS. Highway Star ya, CC-nya di 2000. 2000. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer 120-an. Kalau mobil kayak gini tuh lega, tenaganya enak dan enak lah suspensinya ya, Pak ya. Kalau harga juga udah murah kali ya. Harga di 99 juta. Ya ampun, 99 ya. Nggak nyampe 100 ya. Nggak nyampe 100. Oke, tipenya HWS ya, teman-teman ya. DP-nya kena berapa, Pak? DP kita kasih goceng aja. Ya, per bulannya 3, ya? 3,3-an. 3,3, 5 tahun ya? 5 tahun. DP 20 up, cicilan 2 jutaan berarti. Ya, pastinya. Gas, teman-teman. Gede, lega, nyaman, bisa ngangkut banyak orang. DP-nya cukup di angka 5 juta. Ya. Langsung bawa pulang, teman-teman. Nah, Brio lagi, Pak? Mobilio. Oh, sorry, 3 baris ya Mobilio ya. Oke. Tahun berapa ini, Pak? Mobilio 2014. Tipe E, Matic. Iya, E Matic. Kilometer di 86. 86.000, oke. Okay. Ya. Interior bagus tuh. Ori ya, interior. Ya. Oke. Okay. Rapih lah masih bawaan semua. Ya. Harga berapa, Pak? 118. 118? Ya. DP? DP 8 juta deh. 8 juta, 5 aja ya, coba. 6 lah. Cicilannya kena berapa? Cicilan kena 3,4. Oh, murah ya, 3,4. Ya, itu 5 tahun. 5 tahun. Berarti 6 tahun 3 juta lah ya. Iya, 3 juta ya. Ya. Oke, berarti kalau DP di atas 10 cicilan bisa di 2 jutaan ya. Iya. Kalau ambil tenor yang 6 tahun, Pak. Betul. Ditunjuk ada Mazda itu dagangan, Pak. Mazda dagangan, Biante. Biante tahun berapa itu? Biante itu tahun 2013. Belum tapi Sky Active belum ya. Belum Sky Active. Oke, KM-nya. KM-nya kecil, Re. Iya. Kalau nggak salah 80 apa ya? 80 ribuan. Oke, harganya berapa, Pak? Harga kita jual spesial kredit 125. 125. Oke, DP-nya? Itu spesial, Ri. Itu ya. Saya kasih DP 15 juta ya. Kalau kredit. Iya. Iya kan? BI checking jelek, kalau rumah sendiri kita gas, approve. Kalau 2, kalau 3 aman lah ya. Kalau yang paling tinggi deh. Kalau 5 juga. Kolek 5. Iya, asal rumah sendiri asal ya. Asal rumah sendiri kita bantu. Oke, cicilannya berapa dulu nih? 3,6.
murah ya 3,6 ya. Ada dapat Bianto. Iya, cicilannya kayak nyicil Avanza. Dapatnya mobil mewah kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Dan itu pasti auto approve ya. Iya, pasti. Auto approve. Pak, lewat sini yuk. Yuk. Murah ya 3 jutaan ya dapat Bianto. Mobil enak tuh, teman-teman. Ada Ayla, Pak. Tahun berapa ini, Pak, Aylanya? Ayla 2015 tipe X. X-Matic? Iya. Kilometernya berapa? Kilometer di 86. 86 ribu ya? Betul. Harganya berapa, Pak? Harga kita kasih 90 juta. 90 juta. Iya. Oke, DP-nya? DP kita kasih sama 5 juta aja. Iya. Angsuran di 2,5-an. 2.500 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, teman-teman. Ayla X-Matic ya? X-Matic. Bayar 5 juta, mungkin kalau data bagus 4 juta juga bawa pulang ya, Pak ya? Jadiin teman-teman. Ada Swift, Pak, yang putih, Pak. Ya, itu Swift kita kasih murah, Andre. Iya. 87 juta. Tahun berapa 2012. Itu? 2012. Matic tapi ya. Matic. Matic tipe ST kayaknya ya. ST. ST, oke. DP-nya berapa? DP kita kasih berapa tuh, Swift? Sebab angsurannya dia murah, 2,5-an. DP 5 DP juta aja. 10. 7 dah. 8 ya. Udah 7. Oke deh. Oke, cicilannya 2 jutaan ya, Pak ya? Ya. Oke, ini ada Ford Fiesta nih, Pak. Ford EcoSport, Pak. Iya. Tahun berapa, Pak? EcoSport dia tahun 2014. Titanium ya? Titanium. Oke, kilometer berapa nih? Dia kilometer di 100 ribuan. Ini tipe yang paling tinggi ya. Sudah ada sunroof lah, teman-teman. Ya. Harganya kena berapa, Pak? Harga ini kita kasih di 100 juta. Pak Mansur jual 100. Oke, DP-nya? DP kita kasih berapa nih? 7 juta. 7 juta rupiah. Per bulannya berapa tuh? Per bulan di 2,6. Data bagus tapi ya. 5 tahun ya, ya. Data aman ya. Dapatnya mobil yang mewah. Ya. Udah ada sunroof, jok kulit. Ya. Fiturnya udah banyak lah, teman-teman. Nah, di depan ada mobil sejuta umat nih buat mudik. Ini Sigra kayaknya ya. Ya. Tahun berapa, Pak, Sigranya? Sigra tahun 2018 tipe X. X manual. Ya. Tapi tenang, CC-nya 1200, teman-teman. Kilometer berapa? Kilometer di 86.000. 86.000 ya. Ya masih lumayan rendah lah kilometer segitu. Harganya berapa, Pak? Harga kita kasih 98 juta. 98 juta. Oke, DP-nya? DP kita kasih goceng aja. 5 juta rupiah, 5 juta. Siap. Angsurannya di 2950-an. Ah, nggak nyampe 3 juta ya. Dapat mobil 3 baris, CC 1200, siap buat mudik ya. Ya. Per bulan 2,9, 5 tahun. Berarti kalau 6 tahun 2,6-an lah ya. Pastinya. Kurang lebihnya segitu, teman-teman. Ada Avanza. Yang ini tahun berapa, Pak? 2015. Iya. Kita jual Matic ya. Matic tipe G 2015. Oke. Okay. Kilometer 97. Iya. Kita jual di 105 juta. Avanza G, tapi tampilannya benar-benar depan Veloz ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, DP-nya berapa, Pak, mobil kayak gini? DP goceng aja. Per bulan 3 jutaan kali ya? 2,8 6 tahun. Murah banget ya? 2,8? Iya. Padahal DP goceng ya? Goceng. DP 4 juta juga dijual ya? Jadi ya? Per bulannya 2,8, Pak? Iya. Oke, 2,8 aja cicilan untuk Toyota Avanza rasa Veloz ya, Pak ya. Rasa Veloz. Buruan loh, itu cepet-cepetan loh buat mudik, teman-teman. 2015 loh. Iya, proses aja langsung ya. Iya. Kalau mau booking DP dulu berapa nih buat naikin data? 1 juta. 1 juta ya. Iya. Oke, ketika nggak disetujuin balik 100% ya, Pak ya. Pastinya. Agya, Pak. Agya ini Agya E 2016. 2016. Iya. Oke. Kita jual di angka 86. Manual Matic. Matic. Oh, Matic. Oke, kilometer berapa? Tapi tipe E. Kilometer dia di 90-an. Tapi tipe E itu udah power window kan ya? Udah ya, udah window. Lengkap ya. Ini udah diganti. Tadinya velgnya kan kaleng. Iya. Jadi racing. Udah pakai velg racing, teman-teman. Iya. DP-nya berapa ini? DP kita kasih sama 5 juta. Aja. 5 juta rupiah, oke. Angsuran di 2,8 ya. Murah ya, 2,8 ya. Tahun. Oke, teman-teman, dapat yang mobil irit. Buat harian, buat tiap hari dipakai juga enak lah mobilnya. Ya, kita ke depan, Pak. Yuk, ada sedan Mitsubishi Lancer. Ya. Ini Lancer apa namanya, Pak? Ini Lancer yang 1.8 ya. Ya. Yang SEI 1.8 Matic. Oke. Tahun 2012. 2012. Kita jual cash aja deh. Berapa 78 tuh? 78 juta. 65 kuat gak? 65 belum lah, kalau ada lagi mau. 70 aja dah. Gak dapet. Hah? 72 dah? 78. Udah 72 jual. Yuk. 75. 74 lah udah. 74 ya, deal 74. Ya, Pak ya. Oke, ada Avanza, Pak. Tahun berapa itu Avanzanya, Pak?
Avanza 2010, Nendri. Tipe apa? S ya? Tipe S. Kalau tipe S tuh 1500cc ya? Ya, 1500cc. Matic manual? Matic. Matic. 2010. Okay. Kilometer? Kilometer cepetan lebih. 100 ribuan lah ya? Tapi kecil loh, cepetan 2010. Soalnya tahunnya tahun segitu ya? Ini Avanza kayak gini lagi banyak yang suka nih, karena mobil yang bandel banget lah mobilnya. Ya, betul. Harganya berapa, Pak? Harga kita kasih di 92 aja. 92 ya, S Matic ya. Iya. Oke, DP-nya? DP kita kasih di Ceban kali ya. 10 juta, oke. Angsurannya 2,6-an. 2,6-an, DP 7 juta kali. Iya. 7 juta? Iya. Kalau 7 juta gue nggak panjangin nih pajak mepet soalnya. Nggak, panjangin lah, udah 7 juta dah. Udah yuk. 9 deh. 8 dah udah jadi yuk. Jadi ya, panjang pajak, panjang ya, 8 juta ya, bawa pulang ya, cicilannya cuma 2 jutaan ya, ya. Dapat Avanza S teman-teman. Nah, ini ada Mazda CX-5 Pak Mansur. Yo. Tahun berapa ya CX-5-nya ya? CX-5 tahun 2013 tipe GT. Tipe paling tinggi ya? Iya. Udah ada sunroof lah pasti lah. Sunroof, iya, 2.5 ya. Oke, kilometernya? Kilometer di 83. 83 ribu ya, mobil Jepang tapi rasa mobil Eropa lah. Betul. Audio juga sudah Bose punya. Ya. Harganya berapa, Pak? Harga kita jual di angka berapa nih? 178 ya. 178 juta. Oke, DP-nya? DP kasih 8 juta deh. Iya, 8 juta. Angsurannya di 5,2-an. 5 juta 200 5 tahun. Iya. Oke, berarti kalau DP-nya di atas 10, cicilan 4 jutaan lah ya? Oh, pastinya. Pasti ya, oke. Iya. Dapat CX-5, mobil enak lah teman-teman. Iya. Ini ada Honda Odyssey ya? Ya. Tahun berapa Pak Mansur? Odyssey dia yang CBU RB3. Iya. 2008. Ini 3 baris ya? Iya, ini service record. Mobil, oke. Okay. Mobil tua service record, bisa dicek di Honda. Mobilnya enak berarti ya? Enak pastinya. Oke. Okay. Kita jual di angka berapa nih Andre, enaknya Andre? 129. KM berapa ini? Sama. KM 130. 130 ya. Oh. Cash kredit sama ya disamain ya. Oke, DP-nya berapa, Pak? Kalau kredit DP berapa ya? DP 20 kali ya. Soalnya tahun bukan tahun muda ya. Cicilannya berapa? Cicilan paling 4 jutaan, 4 juta 500. 4 tahun? 3 tahun dia. Tenornya pendek. Tenornya gitu. Pendek 3 tahun. 15 aja tuh DP-nya biar gak terlalu berat. Data bagus saya kasih. 15 juta jual. Iya. Per bulannya 4 jutaan 3 tahun aja teman-teman. Gak usah lama-lama ya Pak ya. Iya. Ada Outlander. Nah, ini tahun berapa Outlandernya? Outlander ini GLS 2014. 2014? Iya. 2000cc? 2000cc. Oke. Kita kasih harga di 140. 140 juta, kilometer berapa? Kilometer dia di 94.000. 94.000 ya. Mesin di 2000cc lah ya. Iya, betul. Harga berapa, Pak? Harga kita kasih 140. Oke, okay, DP-nya? DP-nya berapa ya? 5. 5 juta boleh? 5 juta. Per bulannya berapa? Di 4.250-an. 5 tahun. 5 tahun. Berarti DP 20 cicilan 3 jutaan ya. Iya. Dapatnya Mitsubishi Outlander nih. Betul. Teman-teman. Mobilio juga ada. Iya. Yang ini tahun berapa Mobilionya? 2017. Yang model facelift, lampunya sipit. E-matic ya? E-matic. Kilometer berapa, Pak? Kilometer ini di bawah cepet 70-an atau di 80. Di 70 ke 80-an lah ya. Tapi mobil full ori luar dalam ya, Pak ya? Ori. Oke. Okay. Luar dalam. Harganya berapa, Pak? Harga kita kasih di 145 aja. 145 juta. Ya. Oke, okay. DP-nya? DP ini spesial lagi nih, Andre. DP kita kasih 10 juta plus balik nama. Gratis balik nama. Ya. Oke, okay, dengan 10 juta ya. 10 juta. Siap. Cicilannya berapa? Cicilannya di 4,3-an. Lumayan lah ya, kalau udah balik nama itu kan ketika nanti perpanjang nggak usah ribet lah ya. KTP udah atas nama sendiri. Betul. Jadi lebih mudah segalanya Pak. Betul. Ya. Oke teman-teman, jadi gini ya, kalau teman-teman udah punya rejeki beli mobil buat lebaran, kita saranin dari sekarang. Takutnya kalau udah mepet, nyari barang susah. Iya, betul. Gitu. Karena hukum permintaan juga biasanya rame ya Pak ya. Ya. Sekarang juga harga mobil udah makin naik kayaknya. Iya, betul. Siap, tadi tinggal telepon Pak Mansur aja. Nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi ya Pak ya. Iya, betul. Pak Mansur, thank you banget ya. Ya, kalau mau mudik, hati-hati di jalan. Amin. Kita juga ucapin mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman mau puasa Pak. Iya, mungkin betul. Nanti kita ngonten pas di bulan puasa kayak gitu. Ya. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.